Halo semuanya dan balik lagi di channel Android Let's Play pastinya. Dan di sini di video kali ini saya main game Cyber Hunter lagi. Ini bukan game baru tapi ya akhirnya game ini sudah bisa dimainkan lancar banget, bro ya. Oke, dilihat ya. Di sini saya udah ngekill 2 dan benar-benar sangat lancar. Ini grafiknya sudah paling bagus ya. Mantap sekali, bro. Kita lihat adakah musuh di sebelah sana. Jadi buat main game ini saya menggunakan emulator LD Player. Jadi LD Player dulunya itu main game ini masih agak patah-patah ya. Sekarang settingan sudah mantap, udah lancar banget, 60 fps udah mantep banget lah pokoknya ini. Bisa dilihat di gua lihat orang tadi. Oke. Orang bukan ya? Tadi saya melihat orang. Kok nggak bisa naik? Mau gua tabrak. Oh, harusnya seperti ini. Wow. Cuman ini settingannya agak ngawur ya. Oh, kita bunuh aja dulu orang yang sebelah sini. Oh, nice. Oh, ada satu lagi. Wow, dia pergi ke belakang, bro. Oh, ternyata tadi dia mungkin berdua itu lagi battle ya. Di game ini kayak PUBG, banyak botnya karena masih level kecil ya. Jadi banyak botnya, orangnya cuman beberapa aja. Orangnya nggak semua orang. Nice, aduh. Oke. Tadi baru awal. Awal agak ada patahnya, mungkin ngerender ya. Oke, semoga nantinya nggak. Nice, ini pertama kali langsung gue buka soalnya tadi gue lihat, settingannya bisa di setting high. Ya udahlah, saya bikin video aja. Nice. Siapa yang main game ini? Katanya game ini tuh mirip Free Fire katanya ya. Ada orang burik kayak Free Fire gitu. Aduh, ya ampun. Bahkan menurut saya ini keren banget ya, bro ya. Kalau sama Super Mecha Champion itu grafisnya 11:12 ini ya. Sama ya. Cuman kalau yang itu lebih keren lagi karena dia itu bisa naik Gundam gitu. Nah, itu mantep banget pokoknya ya. Kita heal dulu karena aduh. Oke, kita heal dulu ya, bro ya. Nah, kita bunuh aja, bro. Nice. Cuman kalau main pakai emulator pasti ada enaknya, ada enggaknya ya. Kayak tombolnya ngebug atau apanya yang belum belum bagus gitu. Namanya juga emulator. Nah, gue dites di emulator sekarang. Nice. Kita coba cari musuhnya, bro ya. Musuh sama nggak musuh kelihatan. Maksudnya kalau bot sama nggak bot kelihatan. Kalau yang tadi kayaknya masih bot semua ya. Kayak PUBG lah. PUBG walaupun rankingnya tinggi ya, saya juga sering lawan bot. PUBG yang satunya saya udah S. Kalau lawan bot gua sering lah. PUBG juga. Karena mungkin biar cepat aja sih matchingnya ya. 50 orang, 50-nya dikasih buat brut gitu. Nice. Kalau game PUBG biasanya bot itu lewatnya lewat laut atau enggak pas respawn itu pernah saya respawn tiba-tiba di depan saya itu. Ya, kalau di game ini beda sama PUBG ya. Kalau PUBG kalau tebing nggak bisa manjat. Kalau ini bisa manjat, ini orang parkour. Kalau PUBG kan army gitu, army nggak bisa parkour kali ya. Kalau ini nggak tahu ini orang spesial mutan atau apa. Bisa parkour ya deh. Bisa panjat tebing segala macem. Ya. Orang parkour biasanya mana ya, pinter banget itu. Panjat tebing. Wuih, ini mus. Ini bot kali. Ya. Bot. Kebiasaan kalau bot kalau nembak dungkrung. Kalau yang nggak dungkrung itu bukan bot. Nice, nggak apa-apa. Isinya bagus-bagus ya. Isinya sangat bagus-bagus sekali. Wah, gila, bokong saya mentong-mentong kayak gitu, bro ya. Mantep banget. Sangat mantap bokongnya. Wes, 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 nice.
skop kali 4 susah malah loh. Kalau di game ini skopnya agak susah emang. Ya di PUBG juga sih. Tapi kalau yang paling gila sih PUBG Lite itu. PUBG Lite kan stresnya minta ampun ya. Recoilnya. Kalau ini recoilnya enak banget ini yang ini. Kalau di game ini recoilnya enak. Tembakannya juga kelihatan banget sih. Gak ada sebelah sana. Bisa dilihat bro. Nano ya. Tempatnya tuh indah banget gitu loh. Kayak anu ini Battle Royale di surga ya. Pernah kayak pernah ke surga aja bro. Enggak lah. Belum. Nice. Kita bisa bikin motor gitu ya. Nah, kita bisa bikin motor di game ini. Bisa bikin mobil, bisa bikin semuanya lah. Cuman ini nggak bisa nih. Gua harus manual ini. Manual apa namanya? Manual gua pejet ya. Karena kalau gua pejet W, malah dia maju. Wes, ada musuh, nggak apa-apa. Kita berhenti aja di sini. Oke, di sebelah mana? Tadi di atas, nah, itu dia. Oke. Bot sama orang tuh bedanya tuh kalau misalnya orang, kalau orang itu damage-nya besar. Kalau bot kayak gini kecil-kecil kayak kalau damage-nya kecil-kecil itu bot. Ini bot ini. Kemungkinan besar 90% lah bot itu. Kalau orang beneran itu damage-nya besar. Saya pernah ngelawan orang sekali dua kali di game ini lah. Karena gua levelnya masih kecil ya. Kalau misalnya udah level 10, 8. Aduh, ini ada virus and threat protection. Oke. Gua lihat tuh, di bawah tuh ada tuh. Oke, gua lihat dia lagi tembak-tembakan di bawah. Kita cari bosku. Sebentar ya, itu dia. Nih. Ah, tuh kan. Waduh, recoilnya mengerikan sekali. Enggak ada yang kena kali. Oh, kena. Satu hit atau dua hit itu. Hey, wes nice kena, tapi itu apa namanya? Gara-gara ini zonanya udah jalan, bro. Kalau Battlefield ada tuh, Battlefield 5 ada lagi tuh, Firestorm ya. Aduh, ini orang ini kayaknya nih. Ini kayaknya orang yang ini. Gue yakin dari jalannya sih. Kalau bot itu, nah kalau ini, nah ini bot nih kan, beda banget, bro. Kalau yang itu orang yang ini. Ini pasti damage-nya besar ini. Tuh kan, mau mati, bro. Asli sumpah. Ini orang nih. Mau mati saya, gila. Sekali tembak dia pakai itu pasti. Pakai yang dari drop itu. Aduh. Oh, sabar. Dia ngisi darah kayaknya. Udah mati ya? Mas. Gila, langsung mau mati, bro. Dua kali tembak saya mati, bro. Ngeri. Bedanya kalau orang itu, yang nomor 2 itu dia bangun-bangun gitu. Bangun-bangun kayak seal, kayak segala macam, kayak tower juga. Dia pasti bangun kayak gitu. Kalau enggak dia naik ke atas, biasanya kayak gitu. Itu orang itu, kalau misalnya naik di pohon terus ngumpet. Kita cari lagi musuhnya, bro. Ngeri banget. Nah, kalau yang pokoknya yang menek-menek segala macam, menek banget enggak tuh? Menek pohon, naik pohon, naik apa, ngumpet di atap kayak gitu. Nah, itu orang, bedanya kayak gitu aja. Kalau yang ditembak kayak dungkrung gitu terus damage yang kecil itu bot. Nah, sini enak banget sih karena lancar ya. Gaskan, ada musuh enggak tuh? Ini agak error ya, bro ya. Tuh kan? Ini agak error ini. Gak bisa di itu. Tombolnya gak bisa dipencet ini, error ini tombolnya nih. Tuh kan. Dia nembak-nembak diklik. Oke, kita maju lagi, bro. Waduh, sorry. Wah, dapat drop ini. Ambil dropnya, mantep. Oke. Biasanya kalau drop kayak gini, isinya tuh kayak helm-helm sama tas ya, mantep itu. Jadi buat kalian yang
main game ini pasti udah tahu lah ya. Nah, tembak nggak tuh? Gampang banget. Kita cari lagi musuhnya bro, tinggal dua lagi. Oke, tinggal dua nih, tembak. Nah, seperti ini nah, yang bikin kayak gini, bikin apa namanya? Heal kayak gini nih, biasanya orang, tapi ini bot ini kayaknya nih. Kalau namanya Chinese-Chinese gitu bot. Tinggal satu lagi kita cari pokoknya dimanapun berada. Wes, ini orang ini, damage-nya gede banget anjir, di atas lagi. Gobel ya. Ih, nice. Susahnya pakai apa namanya? Pakai sniper kayak gitu kalau di game ini ngepasinnya susah. Oke, thanks for watching. Jangan lupa buat di-subscribe channel Android Let's Play dan bye.